Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu unitnya. Ini adalah produknya Canon, serinya D646U ya. Dan seri ini hanya digunakan untuk kertas A4 aja atau dokumen A4 ya. Kita taruh di sini. Pastikan diposisikan di tanda panah ini. Saya tutup. Saat ini saya pakai aplikasinya Snaps tuh, kita masuk ke profil. Kalau kita, saya coba dari awal aja ya. Kita klik new di sini. Ini kan ada Wia sama Twine. Kalau pakai Wia nggak bisa, pakai Twine ya. Ini katanya nggak ditemukan. Kita pakai Twine. Kita choose device. Di sini ada D646U. Kita klik, select. Ini tipenya glasses. Glasses itu flat bed ya. 210. Resolusinya saya pakai di 200. Untuk color saya pakai 24 bit color. Kita klik OK. Baru kita down atau scan di sini bisa, atau down di sini, scan di sini ya. Sama aja. Kita tunggu sampai proses scanningnya selesai. Untuk kelengkapan unit ini saya kasih kopi CD driver, kabel data, juga adaptor ya lengkap. Tinggal install pakai aja ya. Buat Nanang Hashim ya di Shopee. Kita tes dulu unitnya ini sebelum dikirim ya. Oke, ini di hasilnya. Kita save di PDF di sini. Sini saya kasih nama 12 aja seperti itu, hanya sekedar nama file aja. Kita save. Kita masuk ke dokumennya. Nih, sudah tampil. Ini yang barusan kita scan. Itu coba saya view-nya. Nah, seperti ini biar nggak pusing lihatnya. Ya. Oke, sekian, terima kasih buat Nanang Hasim di Shopee. Assalamualaikum.